Aloha, apa kabar wahai netizen? Seperti biasa setiap weekend ketemu Nyonya. Hari ini Nyonya mau rekomendasiin ya tempat buat lo pade yang pengen ngerayain anniversary. Ayo deh ya, langsung aja ikutin Nyonya. Jangan ampe lo ganti-ganti channel dan gak ngintilin Nyonya. Yes, Inferno is a restaurant. It's not a steakhouse, it's a grill house. Because the main concept is the grill, because in the kitchen we don't have fire. We work only with charcoal. Yeah, the most favorite foods here are the grilled spaghetti with clams, as we use many ingredients from Asia, Italy, South America, as well the compressed watermelon. Personally, it's my favorite dish, as we compress the watermelon with lemon juice, chili, and also we use the dry-aged fish, hamachi. About the drinks, we have aloe vera. So the aloe vera is the non-alcoholic option, which is delicious because it's with aloe vera juice, soda. Inferno the Grill is totally different from many restaurants. The menu we design, like, we use ingredients from Italy, Japan, so we use fruits from Indonesia. So yeah, it's a unique concept, mix of cultures that we put on the table. Tadi Nyonya sebelum kesini udah reservasi mau makan apa aja begitu. Jadi kita tinggal nunggu makanannya terhidang di atas meja. Mana dia ye? Paginya. Pagi sayang. Ini apa ini? Ada appetizer. Ada compressed watermelon dengan grill hamachi sashimi atau yellowtail. Oh, semangka. Iya, betul. Begini semangka kalau dimasak. Iya. Cukup ya. Oke, langsung aja Nyonya cobain ya. Oke, enjoy. Terima kasih. Sama-sama. Langsung aja kita cobain ya. Oke, Nyonya kasih tahu gimana rasanya. Masa ke restoran gitu pesenannya cuma semangka. Suasana hati Nyonya hari ini lagi baik banget. Jadi Nyonya nggak pakai marah. Langsung aja Nyonya kasih tahu. Yang pertama, semangka itu ya melambangkan orang yang rendah hati dan tidak sombong. Ya, itu dilambangkan dari batang semangka yang merambat. Yang kedua, segernya semangka melambangkan orang yang bermanfaat bagi lingkungannya dan juga kesehariannya. Heran, dikit-dikit komen. Untungnya lagi baik budi. Oke, Nyonya review. Baru kali ini nih Nyonya ngerasain semangka dimasak. Biasanya dibikin salad lah ya paling banter. Rasanya enak banget. Manisnya semangka dipadukan dengan segarnya ikan, itu sensasi di mulut Nyonya rasanya mantep banget. Cobain dah sensasinya. Beda banget. Dateng lagi mbak yang cakep ya, banget ya. Ini. Apa lagi ini? Ada charlic beef tartar. Dia ada charlic di bawahnya, beef tartar atasnya, lalu yang putih itu parmesan fondue. Saya kira ini piring putih-putih. Ternyata ini keju. Betul. Pasti udah enak banget dah ini dah. Oke, enjoy. Oke, terima kasih. Sama-sama. Langsung aja yuk, kita makan. Kayak apa tuh rasanya ya? Thank you.
Ini tuh campuran antara beefnya, saus tartarnya, serta kejunya. Beuh, enak banget, lembut banget dagingnya. Ini spesial banget nih buat kalian yang suka kuliner dengan makanan-makanan yang beda dari biasanya. Ini kayaknya harus jadi pilihan yang utama nih ketika lo datang ke tempat ini. Enak ya. Ini sih, ini main course-nya. Apaan nih? Kok areng lo sediain nama nyonya? Lo pikir ini kopi joss? Oh, bukan. Ini base-nya dia cassava pakai squid ink. Lalu di atasnya itu sibas. Bukan areng nih kan? Jadi apa? Singkong pakai cumi, tinta cumi. Oh, tinta cumi. Boleh nyonya cobain? Boleh. Aduh, bisa-bisaan nih yang kayak begini disajiin. Rasanya kayak gimana tuh? Langsung aja kita potong ya. Dalamnya sih tetap putih. Coba kita cocolin di saus kuningnya. Tuh. Ya. Yeah. Sumpah ini unik banget. Saus cuminya malah bikin rasa singkongnya kayak lo lagi makan seafood tapi isi singkong. Beneran enak, unik banget. Dan ini yang paling nyonya suka, ikannya seger banget dan gak bau amis. Ditambah sausnya ini enak banget. Udah berapa tuh makanan yang nyonya udah cobain? Udah tinggal di perut nyonya. Hah? Sekarang nyonya mau cobain minumannya. Ini adalah Inferno Esteller. Dan yang ini Aloe Splash. Agak unik dan agak membingungkan ya. Kok Esteller bentukannya begini? Ayo deh langsung aja kita cobain. Apakah rasanya juga seunik tampilannya? Foamnya berasa alpukat ternyata. Nangkanya seger banget. Manisnya kagak bikin enak. Ternyata bener ini Esteller. Wajar sih kalau namanya spesial Inferno Esteller. Enak, seger banget. Nah, sekarang kita cobain minuman yang kedua. Aloe Splash. Warnanya hijau, cakep banget. Nah. Seger banget nih minuman, pas banget nih kalau udara Jakarta lagi panas, mentereng kayak begini, lo pesen deh minuman ini. Bikin tenggorokan lo, aduh, mane aloe veranya ya, enak banget di tenggorokan nyonya. Manisnya juga sama nih, kagak bikin enak. Makan, minum, bagusnya apa lagi nih sekarang? Permisi.
Apa itu? Ini dessertnya. Nyonya kagak ngerokok, apalagi nyerutu. Ini coklat nyonya. Ini ada coklat tuil, dalamnya ada coklat krim. Lalu ini ada caramelized rum. Terus makannya gimana nih caranya? Bisa menggunakan sendok, bisa juga diangkat nyonya. Oh diangkat, apanya? Coklatnya. Oh coklatnya, betul. Kirain piringnya. Jadi ini tinggal diambil aja? Betul. Terus dicocol apa gimana? Bisa dicocol ke charcoal dustnya. Oh ada charcoal dustnya gini. Oh, lucu ya. Langsung nyonya mau cobain nih. Boleh nyonya, enjoy. Oh, terima kasih. Sama-sama. Mahal banget ya tampilannya. Ini enak banget coklatnya ya. Begitu nyonya gigit langsung meleleh di mulut. Terus cocolannya juga aduh enak banget. Ayo lo datang ke sini langsung lo pesen nih dessertnya. Aduh mantep banget dah. Jangan kemana-mana. Nyonya mau nikmatin enaknya ini dessert dengan segala kekayaan nyonya. Tetap ikutin nyonya. Ntar lo ketinggalan lagi tempat-tempat yang kecil lainnya. Restoran keluarga yang menyajikan menu Nusantara tentunya dengan cita rasa khas meja restoran. Sesuai dengan nama meja sendiri, dia berfilosofi dari kata meja yang artinya tempat untuk berkumpul untuk keluarga di sebuah meja makan. Sebagai makanan pembuka di meja restoran kita punya tahu telur, ada kroket Bogor, lalu masuk ke main course kita punya sop buntut bakar, ada sokat telur asin, lalu juga ditutup dengan dessertnya ada tape karamel dan juga vanilla crepes. Minumannya kita punya blossom tea dan juga summer berries maupun es kopi meja. Nyonya langsung terpesona begitu masuk ke meja restoran. Aduh, cakep tempatnya tuh, lihat. Nah, di hadapan Nyonya udah banyak menu makanan yang berlimpah. Yang pertama, Nyonya mau cobain tahu telur. Cakep banget tampilannya. Dibubuin sama sambal petis yang mantep banget nih pasti. Ayo dah, kita cobain aja ya. Tampilannya ya. Nikmat banget ini tahu telur, rasanya spesial ya. Yeah. Pertama telurnya rasanya renyah dan gurih dan bumbu petisnya berasa banget. Dan ini satu lagi togenya tetap seger, walaupun ini kayaknya togenya dikukus nih. Tapi dia tetap seger, krenyes-krenyesnya di lidah nyonya tetap berasa. Ini tahu telur, bumbunya kagak kepedesan, pokoknya enak banget. Ih,
Kenapa Lala? Gaya doang elit, tapi makannya tetap tahu. Kebiasaan. Netizen lagi. Heh, dalam budaya Tiongkok ya, Nyonya kasih tahu. Tahu itu ya, melambangkan kebahagiaan dan keberuntungan. Lalu tahu yang sudah digoreng ya, itu melambangkan kekayaan dan rezeki. Kenapa emang kok bisa dibilang kayak begitu? Karena tahu kalau udah digoreng nih, warnanya kayak emas. Begitu. Dan lagi tahu itu harganya murah, tapi penuh dengan gizi. Jadi buat elu, baik lu yang orang kaya, orang biasa aja, tetap bisa makan tahu. Gue yakin kok netizen yang nyinyir ini tiap hari juga makan tahu. Bisa banget. Di hadapan Nyonya udah ada menu utama. Ini juga menu yang menjadi favorit di sini. Namanya soka telur asin. Kita cobain. Worth it gak nih ya? Ini ya, soka telur asinnya enak banget sesuai ekspektasi Nyonya. Telur asinnya ya, sebagai bumbu utamanya, itu benar-benar nikmat banget. Tapi nggak keasinan. Tuh, yang unik di situ tuh. Kepiting sokanya ini kan dibalurin sama tepung, renyah. Nah, nih ya, kalau di sini makan soka telur asin, biasanya nih ya, ditemenin nih sama tea blossom. Nah, tea blossom ini juga unik banget nih pembuatannya. Jadi tadi tuh bentukannya ya macam-macam teh, bentuknya menggumpal gitu. Terus dimasukin ke gelas, dituang air panas. Nah, nih lihat. Ternyata dalamnya bunga-bunga tehnya mekar. Warna tehnya muncul. Cantik banget nih, lo lihat nih. Tuh. Baunya harum ya, rasa tehnya herbal banget, seger banget nih di tengah suasana yang sendu kayak gini, lo minum teh ini mantep banget. Satu lagi dessert yang menggoda selera, ini namanya vanilla crepes dan ini ditemenin sama es kopi meja. Langsung aja kita cobain ya. Ini ya, rasa es krim ya, seger banget. Ini es krim vanila dibalut sama crepes dan disiramin sama saus jeruk. Enak banget. Manisnya kagak bikin enak, malah bikin Nyonya ngerasa jadi seger. Dan crepes-nya ya dibalut dengan es krim vanila itu rasanya lembut banget. Sekarang kita cobain es kopi mejanya. Ini merupakan es kopi gula aren. Kayak gimana rasanya? Ayo deh kita cobain. Kita aduk ya. Aduh, rasanya enak banget. Creamy susunya, aduh, mantep banget dicampur kopi dan gula arennya. Mantep. Pantes banget nih, ini adalah salah satu minuman ya yang paling difavoritin di sini. Tapi menurut Nyonya, semua menu di sini, semua minuman di sini itu enak-enak banget. Jadi kalau lo penasaran, langsung lo datang ke sini. Jangan pakai entar-entar, rugi lo kalau nggak nyobain.